Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Maaf ya, live-nya ngaret tadi, harusnya jam 10. Qadarullah, Instagram Zakia lagi ada problem. Jadi, untuk sementara waktu enggak bisa posting dulu. Afwan. Dan giveaway-nya berarti diundur dulu ya. Mohon maaf banget. Gak tahu kenapa tadi mau posting gak bisa. Untungnya buat live bisa. Gitu, afan ya. Teteh-teteh yang mau tahu warehouse-nya Zakia itu ada di Tangerang, tepatnya di Jurang Mangu Barat, Pondok Aren. Nah, kalau misalkan mau lebih tepatnya lagi, itu udah ada di bio. Tinggal klik aja, nanti langsung kesambung ke Maps. Nah, di sini nih. Yang di bawah link tree itu Perumahan Suman Sama atau Sabar Ganda Blok K nomor 12, itu alamat Zakia saat ini. Kalau misalkan ada yang mau datang, tapi untuk sementara waktu selama ada pandemi kita nggak bisa menerima kunjungan dulu. Kalau mau Gojek atau Kusen yang dekat-dekat, insya Allah bisa. Nah, hari ini aku mau review sedikit tentang gamis Haura new collection dari Zakia. Nah, yang di layar ini ada 5 warna. Yang di paling sebelah kanan di patung itu warna rose taupe. Warna kuail ya, Kak? Iya, warna kuail. Jadi kuail sama rose taupe itu emang mirip-mirip. Tapi kalau kuail itu lebih ke agak gelap. Kalau rose taupe lebih ke ungu. Nah, yang di sebelah kanan ini dia warna kuail. Aslinya lebih gelap dari yang ada di kamera ya, soalnya warnanya kurang dapat aslinya. Terus yang nomor 2 itu ada warna cinnamon. Yang warna cinnamon ini insya Allah sama aslinya, udah sama banget. Yang di layar sama aslinya insya Allah sama. Jadi dia itu dominan ke coklat bata, tapi lebih gelap. Nah, dia tuh warnanya sebenarnya cantik banget. Kalau udah dipakai jadi mewah, apalagi yang di series Haura ini dia dipadu badankan dengan warna hitam. Bener-bener cantik dan mewah yang warna cinnamon ini. Kalau menurut Mimin ya, nggak tahu deh kalau kalian sukanya warna apa. Terus yang di sebelah cinnamon nomor 3 itu warna jadeite. Mungkin masih agak asing ya dengar warnanya. Jadeite itu warna biru mint tapi agak sedikit hijau. Warna apa ya? Kayak mirip warna Wardah. Tapi cakepan ini sih dari warna Wardah. Kurang lebih sama kayak yang di layar aslinya. Beda 10% mungkin karena pengaruh cahaya aja. Warnanya biru mint Wardah, pokoknya campuran gitu deh, tapi cantik warnanya. Nah, yang nomor 4 ini udah tau lah ya, warna hitam black edik banget. Warna yang paling best seller kayaknya, soalnya kemana-mana masuk warnanya. Nggak perlu dijelasin lah kalau item mah, di mana-mana itemnya sama.
Dan di series Haura ini, warna hitamnya dia super jet black. Jadi benar-benar hitam pekat, karena hitam itu kan ada jenis-jenisnya ya, hitam biasa, terus ada yang jet black, ada yang super black. Nah, yang dipakai di series Haura ini yang benar-benar hitam pekat. Nah, terus yang paling pinggir, nah itu tuh warna marun tawny, atau biasa kita sebutnya tawny sih. Dia warnanya merah marun, tapi agak sedikit ungu ya? Iya, agak ungu sedikit, tapi itu gelap warnanya. Nah, kadang kalau dipakai di outdoor itu kena sinar matahari, jadi lebih kayak marun sedikit magenta gitu. Marun agak ungu, tapi gelap warnanya, cantik, nggak yang ungu gonjreng gitu, nggak. Sama di layar HP nih yang ketangkep sama kamera, 98% sama warnanya. Aslinya lebih gelap dari kamera ini. Gitu. Series Haura ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 warna ya. Semua warna dimix dengan warna hitam. Nah, hitamnya itu cuman sebelah aja. Di rompi, bagian rompinya, kan rompi itu ada dua ya, kanan sama kiri. Nah, yang warna hitamnya itu cuman sebelah aja. Ini. Ini ya. Jadi, ini rompinya. Ini bagian dadanya. Tuh. Dia pakai resleting busui panjang 30 cm. Ini lumayan panjang ya. Kalau buat busui aman banget. Nah, ini rompinya. Jadi rompinya tuh ini cuttingnya agak mirip sama series Medina di tahun kemarin. Tapi ini versi yang full ke bawah. Kalau Medina kemarin hanya setengah gini. Gitu. Dia sebelah-sebelah warnanya. Sebelahnya hitam, sebelahnya anggekot warna gamis. Semuanya sama. Sebelah hitam, sebelahnya warna gamisnya. Nah, kita lihat review bahan dulu ya. Ini di Haura kita pakai bahan soft Lexus. Di sini kelihatan ya seratnya tuh. Dia tuh berserat zigzag gitu. Nah, segitiga zigzag gitu kan. Tapi pas dipegang tuh halus, enggak kayak bahan ceruti atau bahan yang sejenis ceruti gitu. Kalau dipegang kan dia kasar ya. Agak-agak bertekstur kasar gitu. Nah, kalau ini dia bertekstur tapi dipegangnya tetap halus, enak. Lagi kalau udah dipakai ke kulit tuh nyaman banget insyaallah. Soalnya Mimin juga pakai sih. Nih. Tekstur bahannya tuh. Nah, ini bagian kerahnya kita pakai kerah bulat. Kayak gini. Jadi pas di leher tuh kalau dipakai enggak gatal atau gimana ya? Kadang kan ada yang kalau kerah dipakai tuh jadi bikin gerah di leher atau gatal gitu. Nah, ini insyaallah enggak enak. Dia busui, terus ini ada kancing. Nah, kancingnya pakai kancing bungkus. Di tangan manset ada dua kancing. Jadi wudu friendly ya. Ini di bagian depan rompi ada tali, bisa dilepas. Tinggal ditarik aja kalau mau dilepas. Tapi kan kalau dilepas enggak enak ya. Jadi kelihatannya gimana gitu. Jadi lebih enak kalau dipakai diikat aja. Oke, dia enggak lebar-lebar. Nah, udah. Ini lebarnya, mana ya? Ini. Tuh, lebarnya 2,8 sampai 3 meter tergantung size.
Jadi makin besar size dia bawahnya makin lebar. Tapi nggak bedanya nggak banyak sih. 2,8 sampai 3 cuman 20 cm aja bedanya selisihnya. Tuh. Dan bahan soft Lexus yang kita pakai itu benar-benar soft Lexus original dari Sultan Tekstil ya Teh. Bukan KW-KW-an, insya Allah ini mah original banget belinya juga. Langsung dari pabriknya. Gak usah khawatir KW ini mah. Asli pisan. Tuh, bahannya tuh jatuh banget, bener-bener jatuh. Kelemar, adem. Nih. Tuh, kelihatan kan jatuhnya. Kalau kan ada ya bahan yang ringan tapi pas jatuh tuh masih apa ya ke bawah angin gitu, ngelayang-layang gitu, ada kan ya kayak bahan, ah nggak mau sebutin mereka nggak jadi. Ya pokoknya adalah bahan yang kayak gitu, tapi ini tuh bener-bener jatuh bahannya, kelemar banget, enak dipakainya gitu Teteh. Kalau ada yang mau ditanya boleh komen ya, nanti insya Allah dijawab. Nah ini warna cinnamon. Sebentar. Ah. Ini warna cinnamon ya. Itu. Lalu ini warna jadeitnya. Kata tolong iketin dong kak. Nih, jadeit. Terus ini hitam. Kalau di kamera kayak agak bintik-bintik putih gitu ya. Tapi aslinya mah enggak, hitam banget. Pekat banget. Mana sih? Kok enggak dapet? Sini nih. Ah. Nih, kayak gini hitamnya. Pokoknya pekat banget, hitam banget. Buat yang suka warna hitam, pokoknya warna yang nyambung kemana-mana ya, harus punya ini pokoknya. Terus ini warna tawny. Tuh. Nah, terus Haura ini kan ada dua model, Frankie Mar sama Nopet ya. Kalau Frankie Mar itu udah tau lah ya, jadi dia langsung cadar di bagian dagunya, bisa dinaikkan ke atas buat cadar. Itu Frankie Mar, dia bagian kepala keningnya pakai tali pad, jadi kalau dilihat agak-agak mirip kayak non-pad, kayak cadar bandana gitu, padahal aslinya mah kalau Frankie Mar kayak gini dia. Jadi ini nanti pas di jidatnya kayak gini, mirip cadar bandana, tapi sebenarnya bukan. Nah kadang ini customer Zakia ada sih yang sedikit bingung antara cadar bandana sama Frankie Mar. Ini yang Frankie Mar ya, kayak gini. Nah non padnya dia jahit satu di bagian muka. Jadi kalau dipakein cadar, langsung plak di mukanya ketutup sama cadar nih. Bebas sih mau dipakai di luar atau di dalam, cadarnya sama aja. Gitu. Nah, untuk ukuran kimarnya ada dua ukuran. Yang standar sama jumbo. Nah, kita bandingin ya. Nih ukuran jumbonya. Terus ini standar. Sebentar. Nah, nih tuh kelihatan bedanya ya, yang bagian depan yang warna tawny ini warna standar, panjang depannya 110, di panjang belakang 140. Nah yang warna coil ini dia Himar jumbo, panjang depannya 120, panjang belakang 145.
Bagian belakang hanya beda 5 cm aja. Jadi kalau dipakai kayak nggak kelihatan bedanya karena cuma 5 cm, cuman kalau bagian depan insya Allah kelihatan. Dia beda 10 cm. Tuh. Nah, tuh kelihatan kan? Yang ini standar, ini jumbo. Itu. Oke. Aku mau jawabin komen-komen ya. Sambil bersih. Teh Risti.992, Masya Allah jatuh hati sama cinnamon. Iya, Mimin juga jatuh hati banget sama warna cinnamon. Masya Allah bagus banget emang deh warnanya. Warnanya gak pasaran dan dia tuh mewah banget pas dipakainya. Set. Nah. Tuh, ini warna cinnamon ya. Dia emang cantik banget. Mewah banget. Apalagi dipadu-padankan sama warna hitam. Masya Allah cantik banget emang. Antara cinnamon dan quail. Ini perbedaannya. Ayo, bingung yang mana ya. Sama-sama cantik. Jadi dua-duanya juga boleh sih. Gak usah milih lah, dua-duanya aja ya. Teh Lili. Teh Dewi underscore April 01. Diangkat dong kak bajunya. Diangkat. Maksudnya dijembrengin ya. Bentar. Nah. Nih. Ini ya teh, udah dijembrengin tuh, itu sama foto model, sama aslinya sama-sama cantik, nggak ada bedanya. Apalagi kalau udah dipakai, wah, insya Allah cantik banget dah. Teh Caca Isabel marun mix plum. Enggak ada teteh marun mix plumnya. Adanya ini warna tawny. Tawny tetap mixnya dia hitam karena series Haura ini semua dikombinasinya sama warna hitam. Nih, tawny marun. Teh Ayu Bilqis Al Iman nyatu ya om gamisnya. Iya, bagian outernya ini rompinya dia nyatu, jadi kalau dipakai insya Allah nggak ribet, langsung selop aja udah pakai enak. Nah itu gitu. Teh si Mujahidah, cek harga ya. Jadi series Haura ini kalau satu set harganya 495.000. Kalau gamis only dia 330. Kalau himmer only 210.000. Nah, jadi kalau misalkan beli satu set otomatis lebih hemat. Hematnya itu 45.000. Lumayan banget daripada beli terpisah-pisah kan. Mending beli satu set aja. Tapi kalau mau beli pisah, ya boleh aja sih. Nggak ada yang ngelarang. Misalkan mau beli gamisnya warna kuil, satu set, nambah kimar warna hitam, boleh. Nanti jadi bisa di-mix-mix kalau pakai.
Teh Lala. Masya Allah lupa lupa live. Iya tadi udah live sebenarnya jam 10. Tapi kodor Allah ini Instagramnya karena bermasalah. Jadi udahan. Terus diulang lagi di jam 11. Teh Yusnia Umuzaid. Terus GA-nya apa? Rules GA-nya sama kayak yang kemarin-kemarin. Seperti biasa follow, terus like, sama repost, repost postingan. Repostnya di feed ya, bukan di story. Udah itu doang, sama tag. Tapi kayaknya gak jadi diposting hari ini, soalnya Instagram lagi gak bisa posting. Maaf ya, Teh Nur Aisyah, Masya Allah, Soft Lexus memang oke. Okay. Emang oke okay banget. Ini tuh ya Allah, bahannya enak banget, Masya Allah. Kenapa datang? Iya deh, emang enak banget bahannya. Beda lah. Insya Allah ada harga, ada kualitas. Ya bener, ada harga, ada kualitas. Jadi kalau misalkan Tete ada mau bandingin gitu, atau ada sih beberapa yang bilang, gamisnya mahal banget gitu. Sebenarnya mahal itu relatif sih, tergantung dibandinginnya sama baju apa, bahannya apa. Kalau misalkan baju Soflex, bahan Soflexus dibandingin sama bahan Wolfies, terus dibilang Soflexus mahal, oh ya wajar, karena bahannya juga dibandinginnya jauh banget. Nggak bisa kayak gitu kalau membandingkan bahan. Mau mahal atau murah itu tergantung dari kualitasnya. Percuma dong beli baju yang ibaratnya murah gitu, tapi pas nyampe bahannya nggak enak, akhirnya nggak kepake, kan jadinya mubazir gitu. Teh si Jutea, kalau mau cadar bandana berarti pilih kimarnya apa teh, brand kimar atau notepad? Nah, dia kan kimarnya ada dua jenis ya, notepad sama brand kimar. Yang friend kimar itu tadi yang aku bilang, yang di bagian kepalanya udah kayak cadar bandana. Jadi kalau mau free cadar bandana, pilihnya yang non-pad. Kalau mau pilih friend kimar, nanti free-nya cadar tali gitu teteh. Paling belakang kak, lihat lagi paling belakang teh yang mana? Yang cinnamon atau yang Tony Marun? Atau yang ini, coil? Teh Al Nabil Asyakui, bahan apa teteh? Ini series Hauranya pakai bahan Soft Lexus original dari Sultan Tekstil. Nah, buat teteh-teteh yang penasaran, apa sih tuh Sultan, kok kayaknya dikit-dikit Sultan, dikit-dikit Sultan gitu ya. Sultan Tekstil itu dia merek produk. Jadi semua bahan yang dijual sama Sultan Tekstil, insya Allah bahan-bahan juara yang kualitasnya nggak usah diraguin lagi. Karena setahu aku ngobrol-ngobrol sama ownernya itu, Sultan itu nggak akan ngeluarin bahan reject sedikit pun, nggak keluarin. Jadi semua bahan yang diproduksi, insya Allah bahan-bahan kualitas grade A. Dengan standar apa ya namanya, quality control, standar quality control yang ketat. Terus dia itu nggak ada bahan KW. Jadi misalkan ada nih dari orang tukang bahan bilang punyanya bahan Sultan. Terus, misalkan di Sultan itu nama bahannya Soft Lexus. Nah, dia nawarin bahan Lexus aja atau Lexus apalah gitu, ada embel-embelnya gitu. Bukan Soft Lexus original Sultan berarti teh. Jadi, yang namanya bahan dari Sultan itu misalkan nama Soft Lexus, ya udah namanya Soft Lexus aja, nggak ganti-ganti. Kalau misalkan ada yang ganti-ganti nama gitu. Ya itu perlu diragukan tuh keaslian produknya beneran dari Sultan atau bukan gitu. Jadi Sultan itu, bahan yang kita pakai di Sultan itu bener-bener bahan kualitas grade A, dan insya Allah kualitasnya paling bagus.
Teteh Bintu Fulan, Kak, kalau kimarnya yang non-pet sama yang sedang, atau satu set berapa? Oh, maksudnya harganya ya. Harganya itu yang satu set mau kimar sedang, mau kimar jumbo, mau non-pet ataupun fan kimar, harganya tetap sama. Rp495.000 satu set. Sinamonnya teh pajang juga. Oh, reward ya kalau misalkan diganti-ganti ke patung, dipajang aja ya. Iya aja ya. Oh. Ini warna sinamonnya. Soalnya kalau harus diganti ke patung, agak susah gantinya. Gituin aja ya, maaf ya teh ya. Mau nanya kalau online shop di mana? Maksudnya warehouse-nya. Warehouse-nya itu di Tangerang. Nah, antara warehouse sama rumah jahitnya itu beda. Rumah jahitnya ada di Paninggilan, Ciledug. Kalau warehouse-nya ada di Pondok Aren, Tangerang. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, cek di bio Zakia. Itu udah ada alamat di bio-nya. Insya Allah ini bisa kirim ke luar negeri ya. Pengiriman ke luar negeri itu kita pakai APX atau Aramex, sama ada ISS Express, dan ada juga Choir Express. Itu pakai tiga itu, insya Allah. Kalau mau ke Taiwan atau ke Hong Kong juga bisa. Nanti bisa pakai Indo Express. Nah, itu biasanya lebih murah dan bisa bayar COD. Teh Linda Nirmala, warna jadeit itu biru muda banget ya teh? Enggak, justru jadeitnya ini benar-benar soft, kalem. Ini warna jadeitnya itu warna biru, tapi agak mint, mirip biru Wardah, tapi lebih gelap. Kalau biru Wardah kan cenderung biru biru terang, agak terang gitu ya. Nah, kalau ini tuh biru Wardah agak mint, tapi kalem warnanya, gelap gitu. Apa ya? Ya, pokoknya gitulah, sama yang di foto ini sama di layar tuh nggak beda jauh warnanya. Kayak hampir sama. Bukan. Bukan. Wardah kan? Agak mirip Wardah kan, cuma dia lebih hijau kan? Iya, lebih min, mirip Wardah tapi lebih min. Yang ini nih warna jadeit. Banyak yang belum baru dengar nama mungkin ya. Sebenarnya ya sesuai apa sih ya? Tergantung kita namain aja sih, mau namain biru Wardah apa biru min gitu. Mungkin mirip-mirip. Cuman kalau dari Sultan Tekstil ini namainnya warna jadeit. Gitu. Warna jadeit itu dia biru Wardah sedikit min. Tapi warnanya kalem, enggak cerah. Teh Caca Isabel Saudi punya. Iya, ada emang bener ini bahan soft Lexus itu biasanya dipakai di negara-negara Timur Tengah buat bikin abaya gitu. Emang ini tuh kalau misalnya dipakai buat di Saudi, emang warga sana tuh biasa pakai bahan ini. Teh Liana nih, gamis hitam berapa? Harganya sama teteh. Mau yang full hitam atau yang warna sama aja. Satu setnya Rp495.000, bisa beli terpisah. Namun kalau beli satu set itu lebih hemat harganya. Teh si Jutea, pengen masuk beli aja teh, semoga selalu ada rezekinya, amin. BTW ini sambil nungguin paket Mina. Iya, Minanya alhamdulillah nih udah berapa persen ya, sekitar 75% lah. Ini mudah-mudahan sih akhir bulan ini bisa kirim. Perkiraan kan tanggal 5-10 Februari series Mina ready-nya. Tapi lagi diusahakan insya Allah akhir bulan ini kirim ke distributor sama reseller. Jadeit itu kayak biru telur asin bukan sih teh?
Iya sih agak mirip. Biru telur asin tapi lebih gelap kalau ini. Kalau biru telur asin itu kan cerah. Ya, iya, tapi ini tuh lebih gelap, lebih kalem warnanya. Teh Humaira Sari ada warna kuail. Iya, ada nih. Nih, yang paling yang dipatung ini tuh warna kuail. Nih, ini patung warna kuail ya, Teh. Kata Neng Olive, kirim Thailand bisa nggak? Bisa banget, insya Allah bisa. Bisa juga pakai yang COD. Pokoknya kemana aja, insya Allah bisa. Asal jangan negara benua Eropa gitu, jangan deh. Bukan jangan sih, boleh. Cuman, ongkirnya mahal banget. 3 kali lipat dari harga gamis kan sayang-sayang ya ongkirnya. Mending pulang ke Indo aja deh nanti belinya kalau udah di Indo. Kirim ke Malaysia insya Allah bisa. Ongkir ke Taiwan berapa ya, Kak? Coba cekin. Di HP yang itu deh kayaknya. Di folder. Coba. Tadi udah teh cek dulu ya teh ongkirnya berapa. Ke Taiwan ongkirnya kalau nggak salah sih kayaknya nggak nyampe 100.000 deh. Itu pakai Indo Express. Iya, pakai Indo Express kayaknya nggak sampai 100.000 dan bisa bayar COD kayaknya. Kalau nggak salah, lupa aku teteh. Maaf ya. Kalau misalkan itu tanya aja ke admin WhatsApp. Iya. Berapa? 90.000. 90. Iya. 90 sampai 100.000 lah segitu ke Taiwan. Kalau ke Malaysia 90-an ya? Iya, 90. Nah, ke Malaysia 90. Kalau lebih banyak biasanya ongkirnya lebih murah sih. Ke Hong Kong berapa, Tak? Ke Hong Kong 120. Ke Hong Kong 120 sampai 130.000 karena nanti paketnya harus kita kirim dulu ke jasa kirimnya. Gitu. Nah, ini aku pakai warna kuail. Ini bagian mana sih? Nih bagian cadar bandananya. Jadi dia non-pad jahit 1. Nih non-pad jahit 1. Kalau dipakein cadar bandana, dia plak di muka, enak dipakainya, nggak kaku. Dan tali cadar bandananya itu dia lebar ya teh, nggak kecil. Kan ada tuh beberapa mungkin pernah ngalamin beli cuman segini talinya kecil gitu, akhirnya jidatnya nggak ketutup semua kan. Ini panjang, insya Allah nutup banget, bebas mau dipakai di luar ataupun di dalam primer sama aja. Nah, ini manset tangan dia kancing bungkus 2. Nah, detail bahannya tuh. Nah, kelihatan kan detailnya. Ini yang aku pakai primer ukuran standar. Tinggiku 159 sampai 160 cm. Pakai size M, itu pas banget. Bawahnya pas. Tuh, ini pakai primer standar segini dipakainya. Kalau jumbo otomatis lebih panjang lagi ya, Teh. Bahannya enak banget. Tuh. Kemer banget.
Pokoknya jangan ketinggalan PO-nya ya. Ordernya klik link di bio, terus klik sebentar, aku praktekin. Nah, cek bio Zakia. Ini kan ada link ya, yang link 3@Zakia official, klik. Ini teteh pilih order hemat ongkir. Atau kalau mau yang cari tutorial FK, klik yang ini. Atau mau lihat Facebook Zakia, klik ini. Nah, buat yang mau daftar distributor atau reseller juga bisa klik yang Zakia Care pendaftaran partner ya. Ini klik. Nah, sini ada beberapa kontak agen kita di beberapa wilayah Indonesia. Ada NTB, sudah ada Sulawesi, Sukabumi, Palembang, Cianjur, Jabodetabek, Kalimantan, Aceh, Padang, terus Balikpapan, Banjarmasin, Medan, semuanya insya Allah ada. Nah, nanti misalkan teteh tinggal di Cianjur nih, berarti klik distributor Cianjur. Nah, nanti klik link ini, nanti langsung kesambung ke agen. Nah, ordernya itu melalui agen ya teh, harganya sama aja, di agen sama di pusat sama aja, satu harga. Ordernya hanya di distributor atau reseller Zakia. Klik link di bio Zakia kayak tadi ya. Nah, misalkan teteh di Depok nih. Klik Depok. Nah, ada Depok 1, Depok 2. Teteh bebas mau pilih mana aja. Sama-sama agen Depok gitu. Jadi nanti ongkirnya lebih hemat. Warna biru jadeitnya nih teh. Nah, ini warna biru jadeit. Di foto itu kan warnanya agak kusam ya. Aslinya itu dia biru, biru gimana ya? Pokoknya teteh kalau mau lebih jelas bisa cek di highlight Haura atau ke Instagram agennya Zakia. Nah, mereka tuh udah pada upload katalog warna. Karena di Zakia Instagramnya lagi trouble, jadi belum bisa upload katalog dulu. Nah, teteh bisa cek di sana. Warna aslinya insya Allah sama kayak di foto, yang di foto katalog. Teh Randy langsung, maaf ini sih teteh apa kakak ya? Maaf ya. Langsung bisa sampai alamat tujuan kah? Ya, kalau kirim ke Hong Kong biasanya ada yang bisa sampai alamat, ada yang diambil di kantor cabang. Misalkan di mana, Pak? Causeway Bay ya atau apa sih? Ya, pokoknya itu deh. Ada, pokoknya dia ada cabangnya di Hong Kong. Jadi bisa diambil di cabang atau ada juga yang bisa dikirim ke alamat gitu. 1 kg ini hanya muat satu set ya teh. Jadi misalkan teteh beli satu set nambah satu kimar, nah ini tuh masuknya 2 kilo. Jadi kalau misalkan mau hemat ongkir, nggak double-double, langsung aja misalkan beli satu set, kimarnya 2 atau 3 gitu, itu masih bisa masuk 2 kilo. Kan sayang tuh kalau misalkan cuma order satu set sama satu kimar tetap masuk 2 kilo gitu. Yang di ujung warna cinnamon, dia coklat, mirip coklat bata tapi lebih gelap dari coklat bata. Ini di layar sama aslinya, aslinya lebih gelap dari di layar. Di luar mendung soalnya, jadi nggak dapet cahaya dari luar. Udah mau zuhur. Sepertinya live-nya kita akhiri ya teh. Udah mau zuhur. Terus kalau ada yang mau ditanya, langsung aja kontak
agen kita kayak yang tadi aku kasih tahu, klik link di bio, tinggal pilih sesuai domisili teteh di mana, tanya-tanya aja, gratis kalau nanya mah nggak bayar. Makasih yang udah ngikutin live, jazakumullahu khair. Makasih udah nyempetin waktunya. Kalau misalkan ada kesalahan kata-kata, namanya juga manusia, bisa khilaf, mohon maaf ya teh. Kita akhiri di sini ya. Insya Allah nanti kalau ada lain kesempatan akan live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.